Ustaz bolehkah kuliah di Jepang yang tidak melarang kita ibadah? Secara umum tinggal di negeri kafir itu tidak baik. Ana bariun mimman yuqimu baina musyrikin atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berlepas diri dari orang yang tinggal di tengah-tengah orang musyrikin. Nah, bagaimana kalau seorang belajar di negara kafir? Kalau belajarnya waktu tertentu dan ilmu tersebut tidak ada kecuali cuma di sana, ya. Dan dia bisa menjaga diri, dia menjaga diri dua hal. Pertama dia menjaga diri syahwat, menjaga diri syubhat. Betapa banyak orang belajar negara kafir pulang-pulang jadi liberal. Pulang-pulang jadi liberal. Repot. Betapa banyak orang negara kafir pulang-pulang jadi sudah dia jilbab dilepas, maksiat zina. Dia harus mampu punya modal agama yang kuat, bisa menjaga dirinya dari syahwat dan dari syubhat ya. Harus dikasih modal agama. Orang tuanya harus sering kontak dia. Sebenarnya sudah nonton YouTube belum pengajian ini, pengajian anu supaya dia sholatnya bagaimana ya, ditanya terus ya. Tapi kalau ternyata memang ilmu tersebut tidak ada kecuali cuma di negara tersebut dan waktunya terbatas dan dia punya kekuatan agama yang bisa melindungi dia, maka insya Allah tidak mengapa. Ya. Tapi kalau dia ragu-ragu ilmunya juga beres, ya. tidak terlalu penting-penting juga ke sana, ya. masih ada bisa di Indonesia, jangan ke sana. Ya. Jangan ke sana. Wallah alam, bisawab.